Baik, di sini diketahui volume kubus itu adalah 4096 cm kubik. Yang ditanyakan panjang rusuk kubus dengan cara faktorisasi prima. Kenapa? Dengan cara faktorisasi prima karena apa? Volume kubus itu kan rumusnya apa? Rusuk pangkat 3 dan diketahui volume kubus adalah 4096. dengan R pangkat 3 berarti untuk pencari R itu adalah akar pangkat 3 dari 4096. Jadi kita harus mencari bilangan kubik ya, bilangan kubik dari 4096 itu berapa? Untuk mencarinya dengan cara faktorisasi prima yaitu dengan membagi dengan bilangan prima, bilangan prima yang terkecil yang bisa dibagi. Dan prima itu angka berapa aja? Ada angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita coba dulu dengan dibagi 2 coba. 4090 bagi dua bisa apa enggak e, patokannya dari angka yang belakang dulu 6 bagi dua bisa bisa kalau bisa berarti 4096 bisa dibagi dua baik sekarang kita lakukan faktorisasi primanya yaitu 4096 dibagi dua itu hasilnya berapa 4 dibagi 2 dapat dua ganti 0 Terus ganti ini 9 bagi 2 dapat 4 Nyimpan 1 Satunya tempel ke 6 Jadi 16 bagi 2 8 Selanjutnya hasil dari ini dibagi 2 2048 bagi 2 Jadi kita konsisten pakai 2 terus Karena tadi 2 sudah bisa dibagi Bilangan yang asli Jadinya selalu nanti dibagi 2 terus Sampai hasilnya 1 ya 2048 bagi 2 2 bagi 2 1 ini 0, berarti 4, ganti 4, bagi 2, 2, ganti 8, bagi 2, 4. Selanjutnya hasil dari ini dibagi 2, 1024, dibagi 2, 10, dibagi 2, 5, 24, dibagi 2, 12 ya. Hasil dari ini 512, terus dibagi 2, 5, dibagi 2

64 dibagi 2 yaitu 32 selanjutnya yaitu 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16 selanjutnya 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 terus 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 ini udah hasilnya sama dengan pembaginya dah berarti berhenti nah untuk menghitung eh uh, ini akar dari 4 496 itu dijadikan berapa? Ini dijadikan duanya ini ada berapa? Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini juga dihitung 12 ya. Berarti ini jadi 2 pangkat 12 kita rubah ini 12 nya jadikan biar ini pangkat 3 berarti 3 nya ada 4 kali ya jadi ini nanti jadi bentuknya 2 kali pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 kan 3 tambah 3 baru 6 kurang 12 berarti masih 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 jadi ini udah jumlahnya 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 ya jadi ada 4 pangkat ya dan dipisah-pisah dua pangkat tiga kali akar tiga dua pangkat tiga dikali dua pangkat tiga pangkat tiga selanjutnya yaitu ini ada satu lagi dua pangkat tiga ini ya jadi ada empat ya ini kan dicoret bisa dicoret bisa dicoret bisa dicoret bisa jadi sisanya adalah dua dikali yang ini dua dikali yang ini dua dikali dua hasilnya berapa dua kali dua empat dikali dua kali dua empat empat kali empat adalah 16 jadi volume kubus yang volumenya 4096 cm kubus dengan panjang rusuknya yang dicari dengan cara faktorisasi prima hasilnya R nya adalah 16 cm